ada ide. Apa tuh? Nanti kalau ketemu sama si Eladin, kita pura-pura minta maaf. Kan dia maafin tuh, ya nggak? Iya, Bos. Kalau udah bayaan, kita ajak dia main petak umpet. Nah, terus kalau dia dijaga, kita tinggalin aja. Kita pulang, ya nggak? Ya, iya, Bro. Gua senang, Bro. Oke, Bos. Ada Aladin tuh. Soli salatan kami latan wasalim salaman. Ya sudah aku Aladin. Rupanya kita sudah berjodoh. Hah? Maksud kamu? Maksud aku begini Aladin. Selama ini aku selalu berbuat salah kepada kamu. Sekarang aku mau minta maaf. Aladin, gue juga minta maaf ya. Gue juga Aladin, minta maaf ya. Bener nih, enggak banget sih kayaknya. Siapa bilang enggak? Gue benar-benar minta maaf sama lu Aladin. Masa minta maaf bohong-bohongan? Tetap aja aku enggak yakin sama kalian. Sur, Allah itu kan mau pemaaf. Masa kita sebagai hambanya enggak mau sih Sur? Udah, Aladin maafin kalian kok. Tapi Aladin, kalau punya salah, kalian maafin Aladin ya. Pasti tuh. Aladin, bagaimana kita rayakan hari persahabatan ini dengan main petak umpet? Setuju nggak? Setuju, Bos. Aladin, setuju. Sir, mau gak, Sir? Boleh. Yuk, itu pentingnya. Ayo kita kesana, kita gambreng. Biar deket, ayo. Cang kacang panjang yang panjang mangga. Nah, Aladin jaga. Soalnya tang Aladin maju sendiri. Nah, kan Aladin belum tahu mangga itu apa. Aladin, mangga itu menjaga. Jangan teman-teman. Ya, Bos. Kamu sih udah lama nggak main otak umpet, jadi kamu nggak tahu artinya mangga. Waduh, apaan tuh mangga? Baru denger aku. Marah nih kayaknya. Ya udah Aladin, kamu jaga ya. Itu sampai 20. Udah, jaganya di mana? Di situ. Ayo. Di sini tempatnya Aladin. Sekarang kamu hitung ya sampai 20. Kalau belum sampai 20, kamu jangan jaya dulu. Kita mau ngumpet dulu, ya. Baik. Sur, ayo ngumpet, Sur. Yuk. Wah, kita. Mendingan kita kerjain sama Sur, oke? Oke. Cepetan, ambil batu. Masuk ngecet. Bos, hati-hati tuh, Bos. Mukanya ketuker sama rumah, Bos. Mukanya jadi kayak tembok, Bos. Saya kan gak salah, Bang. Bapak! Kan si Mansur, aneh-aneh aja dia ngumpet di tong sampah. Hah, Mansur, kena kamu Sur. Bang Jin, lagi nyari apa tuan bos? Aladin lagi main petak umpet. Lagi nyari si Abu. Tuan Bos masih percaya aja sama Abu CS. Mereka itu udah pulang kali. Hah? Yang benar? Iya benar. Kalau Tuan Bos nggak percaya, ayo kita lihat pakai permadani. Oke. Yang tiada menjadi ada. Tuan Bos. Caya sih. Siap Tuan Bos. Siap. Lanjut. Tuan Bos. Lihat tuh. Abu CS bukan tuh, ya kan? Kita udah ngejain Aladin, udah puas. Cari lu sampai sore.
Kita mau pulang dulu ya. Bang Jin bilang gak apa, Tuan Bos tuh dikerjain sama mereka. Gak percayaan sih, apa kata Bang Jin? Jadi dia bayar sama Aladin, dia tau-tau pengen ngebohongin Aladin gitu. Ya gitu deh, tapi Tuan Bos tenang aja. Biar Bang Jin kerjain aja tuh orang. Jangan Bang Jin! Kenapa? Mas Gundam itu dosa. Iya, udah gak jadi. Tenang aja Tuan Bos, kalau gitu kita mendarat aja. Alhamdulillah, darat dengan selamat. Sini, Tuan Bos. Yang ada menjadi tiada. Tuan Bos tunggu di mari ya, sambil nunggu Abu CS, ya enggak? Terus, Bang Jin mau kemana? Mau tahu aja, urusan Bang Jin. Udah, berisik. Bang Jin mau kemana? Akhirnya kita berhasil ngejain si Aladin. Yoi bos, ayo cabut. Oh, Aladin, kok kamu ada di sini sih? Bos, itu bukan Aladin kali, itu Jin. Lu ngomong acong dulu ya. Mana ada siang-siang gini, ada Jin, gak ada. Kenapa kalian kabur? Kan kita lagi main petak umpet. Iya nih Aladin, kita disuruh sama bos. Iya nih Aladin, kita disuruh ngerjain kamu. Keceplosan. Siapa suruh lu? Ngaku ke dia. Siapa suruh? Suri bos. Yang tiada menjadi ada. Bos, gue bilang juga ya apa? Tuh kan Aladin itu Jin. Yang ada menjadi tiada. Apa lagi ya? Pada lari sih. Ya. Nah, ini pasti ulahnya Bang Jin kan? Udah maghrib. Ibu kok belum pulang juga ya? Neng, Neng, ada kejutan buat Neng. Kena. Ayo, endus terus, endus terus. Beribu macam cara untuk mendapatkan lampu ajaib. Ayo, masuk, 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 masuk. Pokoknya gua pengen rencana ini berhasil. Orang-orang udah pada pulang sholat nih. Bentar lagi pasti si Aladin keluar. Yuk, nyebut-nyebut, cabut. Astaghfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Jam tangan Ibu ketinggalan, Nak. Di mana, Bu? Tadi ketinggalan di tempat ngambil air wudhu. Ya udah Ibu ambil dulu ya, sebentar. Jangan, Bu. Biar Aladin aja, Bu, yang ngambil. Oke. Oke deh. Ibu pulang duluan. Aladin nyusul ya. Iya, tapi hati-hati ya, Nak, ya. Iya, Ibu. Ya, nggak jadi. Allah, Bapak. Ya Allah, Ibu. Ibu nggak kenapa-napa kan, Bu? Nggak apa-apa, Nak. Yuk kita pulang yuk. Loh, kenapa bisa ada lubang di sini ya?
ikuti sugesti saya. Ikuti sugesti ini. Amin. Ente harus ambil hakim dari Aladin. Ente harus ambil hakim dari Aladin. Aha. Kali ini Ane pasti berhasil. Udah Bu, coba Ibu berdiri dulu deh. Ya. Aduh ya Allah. Bos. Kayaknya kaki emaknya Aladin parah. Terus harus tanggung jawab nih. Hah? Enak aja lu. Gua bos, Oji Amir. Lu kan anak buah. Jadi lu yang harus tanggung dosanya lu. Ya bos sih maunya enaknya aja. Pasal pertama, bos selalu benar. Pasal kedua, kalau bos salah, kembali ke pasal pertama. Tahu, mental mulu. Wah. Sabar. Ya Allah, kaki ibu kayaknya terkilir. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit banget. Tuan Bos, ibu Tuan Bos kenapa? Ini Bang Jin, kaki ibu terkilir. Udah, Tuan Bos tenang aja, gak usah panik. Biar Bang Jin yang ngurus, ya gak? Sekarang Tuan Bos belaga pijitin ibu, cepat. Ntar Bang Jin yang bantuin. Oke. Bu, udah sini Bu, Aladin. Urutin ya Bu kakinya. Emang kamu bisa? Insya Allah bisa, udah sini. Pelan-pelan, duduk. Iya ibu. Yang sakit menjadi sembuh. Kayaknya kaki ibu udah sembuh deh. Coba ibu gerakin dulu deh. Masa sih? Insya Allah kaki ibu sembuh. Coba ibu gerakin dulu dong. Iya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan? Iya bener. Kaki ibu udah gak sakit lagi. Alhamdulillah. Aladin, kamu pintar banget sayang. Assalamualaikum. Kok Kak Medina tidurnya di situ sih, Bu? Menjadi milik ini aneh. Bau aroma tak sedap, Tuan Bos.
Kayak ada sir-siran gitu, Tuan Bos. Wah, ada yang gak beres nih, Tuan Bos. Ini Bang Jin, ada yang gak beres, Bang. Pak, bentar, Tuan Bos. Bang Jin cek dulu ya.